Suasana penangkapan 4 kurir yang membawa 4 kg sabu. Sabu yang diduga berasal dari Kabupaten Bungo ini akan dibawa ke Kota Jambi untuk kembali dijual. Penangkapan yang dipimpin oleh Kapolres Batanghari Jambi AKBP Heru Ekwanto tersebut, Tim Satres Narkoba Polres Batanghari dan Tim Satres Narkoba Polda Jambi menemukan 4 kg sabu di dalam tas ransel yang sudah dibungkus di dalam plastik berwarna hitam. 4 pelaku langsung digelandang ke Mapolres Batanghari Jambi. Selain dari 4 kg sabu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya yakni mobil Suzuki R3, dompet, dan 4 buah handphone. Kapolres Batanghari Jambi AKBP Heru Ekwanto mengatakan, sebelum dilakukan penangkapan, Tim Satres Narkoba Polres Batanghari dihubungi oleh Ditres Narkoba Polda Jambi bahwa sedang adanya pembuntutan mobil Suzuki R3 yang diduga membawa barang narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, tim langsung melakukan penghadangan dan penyekatan serta penangkapan terhadap pelaku yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Penangkapan dilaksanakan di Muara Bungo ketika yang bersangkutan ketiga menaiki mobil selesai mengambil barang atas pesanan dari seseorang yang bernama HR. HR ini posisinya ada di Lapas Jambi. Usai penangkapan serta menyita seluruh barang bukti yang dibawa pelaku, keempat kurir tersebut langsung dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pengembangan. Kapolda Jambi mengapresiasi atas penangkapan kurir yang membawa 4 kg sabu ini. Tertangkap di daerah yang jauh dari keramaian di wilayah Batanghari, selanjutnya akan diselidiki narkoba yang ditangkap ini peruntukannya untuk apa dan siapa yang memakai narkoba tersebut. Tim Liputan, Kopas TV Jambi.